Okay, aku gitar tu. Tak. Dia tak. Tengok, Sani cakap lawak aku tak sampai. 2 jam aku fikir lawak tu, kau cakap tak sampai. Kesian lah kau. Aku dah tekan, Neil. Aku dah tekan. Aku pun terkejut tau. Memang kau bunyi. Memang kau petik gitar, keluar bunyi anak ni. Jangan. Tapi kalau kita pun nak nervous, yang kumpulan next kali pun aku tanya, aku dah interview diorang. Tadi aku, kau dah interview? Aku dah interview lah. Kau tanya apa je? Macam aku cakap lah. Aku cakap kat dia, muka dia orang confident. Confident gila lah ni, man. Aku cakap, bang, kenapa muka confident sangat? Baru cakap, kita tak confident. Kita pun nervous. Lepas aku cakap, kalau abang nervous, kita lagi nervous. Betul ni. Kalau kita cakap, dah nervous, diorang tak tahu lah. Tapi memang diorang, bonding tadi aku tengok. Kuat tu, dua orang. Macam mana? Boleh roboh. Bangunan belakang ni, macam. Okay, ni. Apa ni, Jim? Kau nak cakap apa ni? Okay, aku tengok diorang pun tengah hari ni kan. Jadi kita ni kan. Okay, kita tengok. Mana daripada Pulau Pinang? Bawang tenang. Weh, ramai weh. Bawang tenang. Yang belakang tu. Satu Pulau Pinang tu. Makin ramai. Satu Pulau Pinang. Okay, korang dah ready belum? Korang tengok persembahan ke nak tengok Ajit? Confirm dah nak tengok persembahan. Takkan datang sini nak tengok aku. Okeylah, hey. Kalau macam tu je kan. Untuk band next ni, band yang daripada Penang ni, dia akan nyanyikan lagu Apa Dah Jadi dengan Gadis Ayu. So, tak tunggu lama lagi dah. Kita perkenalkan band yang seterusnya, The Fizz. Katanya masa-masa dia tak tahu. Alah, kau buat sampai sekarang.
sembuh, duitnya tak cukup pula. Bebaslah lagi. Itulah cerita dia. Aduh.